Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya dari Banyuwangi. Asli Banyuwangi, cuman setelah lulus SMA, saya hijrah ke Jogja, kuliah di ISI, sampai tahun 2005, dan kemudian saya lanjut ke Jakarta. Jadi ke Jakarta itu udah belasan tahun. Ya. Ya, dulu kan, jadi saya tuh kakak saya di desain komunikasi visual, kemudian waktu itu tahun 98 saya daftar ke ISI cuman desain komunikasi visual tapi nggak masuk. Terus tahun kedua saya ngambil desain komunikasi lagi sama jurusan seni patung sebagai cabang kedua. Terus kemudian masuk. Jadi terus pas sudah masuk di seni patung, kan orang tua kami kan orang kampung ya. Pengennya kalau anaknya kuliah itu ya nanti kerja di kantoran gitu. Terus kemudian akhirnya saya daftar lagi tahun 2000 itu. Daftar ulang kayak daftar ujian masuk ke desain interior. Gitu. Dulu karena saya kakak saya di desain komunikasi visual ya, saya taunya desain komunikasi visual itu cabang seni rupa yang bagus, tapi kita masih tetap kerja kantoran gitu loh. Jadi orang tua kami yang belum siap untuk anaknya jadi seniman. Jadi saya itu sebenarnya yang paling banyak dulu itu tahun 2000. Saya melukis tuh tahun 2014 awalnya, Pak. Jadi saya mengoleksi mainan mobil ini. Ini namanya Hot Wheels. Ini kebetulan mereknya Hot Wheels. Jadi sebenarnya ini miniatur miniatur mobil. Saya itu koleksi tahun 2007. Tapi baru melukis tahun 2017. Jadi mobil ini sebenarnya itu selain dikoleksi seperti mobil apa original dari pabrik, itu komunitas itu mengganti warna, mengganti roda dan sebagainya itu sebagai modifikasi seperti mobil beneran gitu. Nah, terus kemudian yang memodifikasi mobil ini dengan cara melukis waktu itu ada 1-2 orang aja, dan itu pun yang di Indonesia cuma 1 orang. Ya. Yang dulu itu beberapa tahun yang lalu yang banyak itu dari Indonesia. Jadi saya sampai, jadi gini Pak, tahun 2014 itu saya masih kerja kantoran di Jakarta, tapi setiap weekend itu saya iseng ngelukis. Gitu. Nah itu saya dapat ya lumayan lah, dalam 1 bulan itu dapat 1 juta atau berapa itu dari melukis ini. Terus akhirnya orderan banyak, terus kemudian saya kayak ada udah bosen ya kerja jadi desain interior di kantor orang itu belakang. Kemudian saya resign tahun 2015, dan itu pekerja yang awalnya hobi melukis ini
jadi bisa menggantikan gaji saya di Jakarta, ceritanya. Makanya kemudian tahun 2017, karena ya namanya orang ngontrak di Jakarta, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, nggak punya modal, sama orang tua suruh pulang, ya udah pulang aja dengan saya modalnya keyakinan bahwa saya di kampung itu bisa jualan karya saya ini gitu loh. Karena saya udah punya banyak. Ya, betul. Sudah lulus ya. Dulu saya SMA. Ya, saya kalau di seni rupa kan semuanya sarjana seni ya. Diisi ya semua ya. Alhamdulillah lulus. Ya. Sekarang itu yang justru penjualan sekarang ini ya, yang pandemi, 95% ke US. 95% ke Amerika, mungkin sekitar 3% atau berapa ke Kanada sama Jerman dan sebagainya. Jepang nggak terlalu banyak, cuman itu aja. Indonesia sekarang justru malah sangat sepi, hampir tak ada pembelian sama sekali. Ya, dulu sebelum pandemi, saya seperti dikasih gaji sama kolektor-kolektor Indonesia. Sekarang nggak ada pembelian sama sekali. Ini terjual yang tadi 90% ke US semua ini. Jadi ada 90% ke US. Yang paling banyak di US itu ke California. Jadi California itu adalah tempatnya pabrik mobilan Hot Wheels sama Matchbox. Itu metal, buatan metal yang buat Barbie itu, Pak. Itu pabriknya di LC Gundu. Kecamatannya Segundo atau apalah itu di kota California, di negara bagian California yang paling banyak di situ. Dan sampai sekarang ya. Diecast. Gih, Banyuwangi. Oh iya, Pak, itu saya baru tahu semalam. Arcos Osing, jadi itu karena ada beberapa yang ngasih ucapan acara, terus kemudian saya langsung hubungi panitianya, katanya masih bisa, cuman karya saya belum saya daftarkan. Akan ada beberapa karya kanvas saya itu, Pak. Iya. Saya dengar. Garang dipateni. Mohon maaf ya rekan-rekan Painting Explorer Channel yang tidak ada suaranya, justru mic saya bukan Mas Walbater. Lupa.
Aduh, sayang orang mau coket mau. Waduh ya Allah. Oke, assalamualaikum. Tak ada suaranya Pak Deni. Tidak ada satu Pak dosen suaranya gak ada. Ya ape, tapi Mas Fatur ada, enggak apa-apa lah. Yang penting kan ilmunya Mas Fatur ya. Assalamualaikum. Mungkin sekarang sudah ya. Soalnya Pak dosen enggak ada. Ngapa dipateni? Tapi kok Mas Fatur dengar ya? Aneh juga ya. Ya dengar berarti kok bisa ya? Wah, ini saya harus ini ya. Apa kok bisa ya? Ah, Pak dosen suaranya jenengan tidak ada suaranya. Halo, Pak, suaranya hilang. Aduh, payah-payah. Oke, rekan-rekan Pak Intel Solar Channel, mohon maaf tadi saya bertanya ya. Saya bertanya tentang kota mana saja. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Tamu kita kali ini rekan-rekan Panjang Explorer Channel, seorang seniman yang sudah banyak berpengalaman terutama di dalam menjual karya seni ya, menjual karya seni, yaitu diecast, yaitu lukisan apa melukis pada mobil-mobilan gitu. Tetapi tidak hanya itu, ditambah juga suatu tempat tertentu, nanti Mas Fatur sendiri yang akan menyampaikan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatur bahwa 95% penjualannya ada di Amerika Serikat dan juga di Jerman, juga di Jepang. Awalnya Mas Fatur ketika di Jakarta itu banyak menjual karya, tetapi sekarang itu maksudnya setelah pandemi ini atau apa Mas? Itu jarang menjual karya ke dalam negeri ya? Iya, itu akhir 2019 hampir tidak ada pembelian dari lokal. 2018, 2018 ya. Belum pandemi itu Mas? Belum, 2018 masih ada yang beli. Jadi ada beberapa pengusaha ya di kan kolektor mainan mobil ini banyak dari segala kalangan termasuk pengusaha. Itu mereka benar-benar kena dampak ekonomi yang drastis, apalagi saat pandemi. Dan tidak membeli sama sekali. Akhirnya saya beralih ke, dulu saya jualan di Facebook. Oh gitu. Facebook. Kemudian saya beralih ke Instagram karena di Facebook itu kan terbatas ketemanannya. Terus kemudian dulu ada lomba kontes dari metal itu untuk dunia. Oh ini nah, pertama itu, kali ya? Berarti ini pertama kali Mas Fatur berjualan ke luar negeri ya? Diawali dari kontes itu gitu Mas? Ya, tahun 2016 itu metal perusahaan yang membuat mainan yang paling terbesar di dunia itu membuat kontes untuk membuat custom. Customnya itu difoto. Setelah itu dikasih hashtag Matchbox Custom Contest gitu. Itu di Instagram. Oh gitu. Oke. Saya terpaksa buat Instagram tahun 2016. Oh, ini ya teman-teman ya, kita lihat karyanya. Ini Mas Fatur ini Instagramnya. Bentar. Ini Instagramnya, alhamdulillah sudah ada berapa 11.300 follower gitu. Nah, terus masih ada nggak yang dulu kontes lomba itu, Mas? Yang terakhir berarti, Mas? Ada. Jadi dulu tahun 2016 saya lihatin. Tahun apa? Tahun 2016 itu. Wah, kuat banget ya. Mas, kuat tak, Mas ya? Caranya jelok paling ngingser gitu ya, cuma di scroll gini ya, nggak ada. Iya, apa kayak tapi berapa pois lah ya. Ini oke, ntar. Oke ya teman-teman ya. Ini luar biasa banyak sekali karyanya. Oke, sopo iki Mas? Wah, macam-macam ini. Mohon maaf lahir batin juga ya. Ini masih banyak ini. Wah, seneng ane. Wah, iki aku paling ora seneng iki, Mas. Aduh, ono. Apa jenenge duren iki aku paling ora seneng. Mampune rasane. Aku nek mangan ono wong mangan duren rasane meh mutah-mutah. Ini sukanya Pak Deni ya? Justru enggak suka saya nek duren itu. Ya, cek Mas. Ntar. Wow, banyak kali ya. Oke, sih. Waduh. Ya wes, kalau cerita Mas, jenengan cerita tentang kontesnya itu Mas, silakan Mas. Jadi, itu jenengan begini. Disuruh membuat apa? Mengirim foto ya dengan hashtag yang ditentukan.
Akhirnya kan jurinya bisa melihat dari itu, dari esteknya itu ya. Terus kemudian saya terpilih. Jadi setiap itu dipilih 10 dari seluruh dunia, diambil 10 aja. Oh. Ya. Kemudian waktu tahun 2016 itu yang diambil dari Indonesia itu 2 orang yang terpilih. Oh. Nah, terus kemudian kita dikirimin mobil yang kosong, artinya tidak ada catnya. Oh, dari perusahaannya, itu, dari perusahaannya ya. Itu ya. Itu setelah menang ya. Setelah terpilih dikirimin kita dikirimin mobil yang tidak ada catnya. Terus kita suruh berkarya, kemudian nanti dikembalikan lagi ke alamat dia, kemudian dipamerkan di acara mereka, acara namanya itu dulu acaranya ini. Acaranya itu Japan, Japanese Classic Car Show. Nah itu tahun 2016 itu yang saya kirim ini mobilnya, Pak. Oh, mana? Ada? Oke, sik, Mas. Situ aja sebentar, Mas. Bentar. Nah, ini aja ini. Nah, ini yang apa, Mas? Karya yang apa, Mas? Ini yang saya kirim ke US. Yang mobilnya kosong itu tahun 2016. Lah kok jenengan masih punya ini? Kok berarti enggak dikirim? Karena dikembalikan lagi. Oh. Jadi ini sama mereka dikembalikan. Kelihatan tapi jenengan kebalik. Ini bukan kaca cermin. Jadi diwalik le gerak agak ke gitu. Nah, iya dah. Itu kan balik aneh karo cermin. Oh, ya Allah. Lah. Jarang aja, Pak. Hah? Jarang aja. Oh, jarang. Kalang katone wis dinggo wadah mobil-mobilan. Iya, iya. Ini tahun 2016. Kemudian tahun 2011 diadakan lagi. Alhamdulillah saya kepilih lagi. Oh gitu. Menang kelas 1. Ini yang saya kirim ini kebetulan mobilnya rusak nih. Copot sih pas pengiriman. Mana itu? Ini ada tambahan clay. Oh, yang kayak patung, Pak, ya. Yang menambah jenengan sendiri. Iya, jadi mobilnya kosong saya gambar ini temanya samurai. Kalau yang tadi kan barong. Oke. Ini. Ya. Ya, ya. Terus kemudian tahun berikutnya ada lagi kontes. Alhamdulillah saya terpilih lagi. Oh. Dari ini kontes-kontes gitu itu sering mau, Mas? Sudah berhenti sejak pandemi tahun 2019 sudah nggak ada. Oh. Sudah. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ikut gitu sekarang sudah susah ya ibaratnya. Sudah nggak ada. Gitu ya. Ini saya lukis lagi terus saya tambahin kayak ada patung Walik, Mas. Ular apa? Oh. Jadi temanya kalau itu tema Borneo. Oh gitu. Yang menentukan temanya panitia. Bebas. Kita berkarya bebas. Oh gitu ya. Itu yang untuk kontes. Terus setelah itu jenengan ya. Banyak yang jenengan banyak yang menyukai gitu, Mas. Banyak karya-karya setelah di-upload, banyak yang suka gitu atau gimana? Atau ada trik khusus menawarkan gitu, Mas? Ya, sebelum kontes itu memang saya udah jual-beli di lokal. Tapi semenjak ada kontes itu memang ada penambahan follower yang banyak sekali. Sik, Mas. Jenengan sebelum melukis itu, apa, diecast itu mobil-mobilannya itu, istilahnya itu? Diecast itu apanya, Mas? Diecast itu gini, ini mobilan. Sebenarnya kalau belum dibuka ini, bungkusnya seperti ini. Ini semua jenis mobil-mobilan seperti itu disebut diecast gitu. Ya. Oh, diecast okay. Itu sebenarnya istilah mainan miniatur dari besi ini banyak. Gitu. Oke. Gini, Mas, sebelum jenengan ikut kontes itu jenengan sudah bikin lukis diecast ini, Mas? Udah banyak sekali. Sudah banyak. Jadi ya wajar kalau menang gitu ya, karena sudah punya banyak pengalaman untuk membuat karya itu gitu nggih, Mas, nggih. Oke. Lah terus ini, Mas, jenengan pas kerja itu, pas kerja kan terus nyambi bikin ini ya, lukis diecast ini ya, Mas, ya. Itu saat itu enggak aneh ya, enggak orang repoti kerjaan nih gitu ya. Itu kan lama ya, Mas, yang bikin itu ya.
sangat merepotkan sebenarnya. Gimana jadi, itu membagi itu, waktu itu? Saya satu minggu itu kadang belum jadi satu pun mobil. Oh. Jadi, kan temanya saya, ini tema-tema abstrak ini kan baru aja, Pak. Baru tahun 2020 awal. Saya lukisannya yang rumit-rumit yang seperti Pak Deni tadi scroll itu kan lukisan batik, ada Borneo, ada Barong itu kayak gini-gini. Oke, kita lihat ya. Kayak gini-gini, Pak. Oh, oke, okay. Kita lihat yang aslinya dulu aja. Nah, ini bentar, enggak kelihatan. Nah, oke, okay, sip. Ah, ini sudah dibikin ya, Mas ya? Ini seperti ini, Pak. Seperti gitu, kayak tema-tema karnival gitu-gitu. Ada juga ada Barong. Ini tema-tema lama ini. Oke. Okay. Disukai banget sama orang-orang lokal. Sik Mas itu jenengan bikin terus dibeli orang atau orang pesen dulu misalnya DM gitu atau gimana Mas? Dulu saya awal-awal pasti buat sendiri. Okay. Buat sendiri dengan tema sendiri. Kemudian misalkan saya membuat gambar Barong itu dari di mobil ini misalkan Pak ya. Itu nanti kemudian ada orang yang suka mobil lain, akhirnya dia pesan. Kalau dong pesannya, saya pesan dengan mobil VW misalkan atau apa, dengan gambar-gambar yang ditentukan, yang seperti saya buat. Jadi saya jarang membuat karya yang dengan tema orang lain, saya nggak suka itu. Karena nanti akan, takutnya beda persepsi dengan tema yang dia ikut. Betul. Oke, oke, oke. Jadi pelanggan cuma milih mobil aja, kalau idenya dari saya. Oke. Kak, berarti anu nggih Mas ya, jenengan meh bentuk opo wae pelanggan nanti ada yang suka gitu ya Mas ya. Insyaallah. Oh, insyaallah lah ya. Oke. Terus ini Mas, cara berkomunikasi gimana Mas agar itu deal gitu kan? Kadang kan tidak mudah juga ya. Seorang seniman itu kadang nek kon komunikasi apa ki? Dodolan ngono iki kan ya kadang angel ya Mas ya. Sudah kelihatan kan. Nah, itu cara ya berkomunikasi dengan para pecinta seni ini gimana Mas? Nah, itu setiap saya jarang menyantumkan harga karena nanti takutnya agak sensitif gitu ya. Cuman memang biasanya walaupun saya pasang harga pun itu enggak terus kemudian bikin orang langsung tertarik itu enggak. Justru orang yang takut itu biasanya DM. Jadi gitu. DM saya inbox, ini harganya berapa gini. Jadi saya terangkan di DM. Nah itu gunanya Google Translator itu. Oh gitu ya. Jadi saya dari mana saya saja. Oh gitu. Saya tulis apapun sampai banyak, tinggal klik translate, kirim. Oh gitu Mas. Berarti aneh ya. Apa? Tidak ngobrol lewat suara gitu ya Mas ya? Saya itu dulu beberapa kali diajak video call seperti ini memberitakan atau wawancara tentang kegiatan saya. Cuman saya tolak. Saya bilang karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau komunikasi langsung nggak bisa. Kalau komunikasi tertulis saya bisa gitu. Jadi ini adalah video pertama kali saya, Pak. Mas, yang dilihat gitu publik. Alhamdulillah ini. Terima kasih banyak Mas Fatur sudah memberikan kesempatan untuk Painting Explorer ini. Mas, iki aku akhirnya menemukan favoritku ya, Mas. Malah ning postingane jenengan pertama ya, Mas ya. Wah, iki kan artistik banget. Lah iya iki malah artistik banget kan. Wati ya Mas, waktu waten digawe ngono apa dibentuk dulu Mas? Enggak. Dibentuk dulu. Bukan. Jadi langsung dapat potongan batu. Saya dapat dari sungai kok kayak kotak itu kan. Saya bawa pulang aja itu loh. Iku apik banget. Ini kan spontanitasnya kena. Terus ora dimanis-maniske, ekspresinya kena. Iki nek nggih seni murni luar biasa iki. Larang tenan nek iki Mas. Ini sama terus kemudian saya ada ide ini kayak bis gitu, saya buat kayak bis aja lah, tapi gitu dengan ya gaya yang pokoknya saya menunjukkan kayak ada kayak kelihatan seperti ada primitifnya itu loh Pak. Ada apa, kalau saya itu suka nonton ini Ancient Aliens, jadi ketika kita melihat teknologi di zaman dulu gitu ya, itu saya selalu
ada semacam apa inspirasi dari situ. Gitu. Jadi ada batu seolah jadi kendaraan yang ada mesin-mesinnya gitu. Oke. Wah, begi. Warnane barang e. Goresane kan kaya ngene lukisan-lukisan naif-naif kae lho, Mas. Iya ta? Oke. Apik tenan iki. Nah, iki kan wis manis ya, Mas ya. Nah, yang pernah jadi yang tadi, bareng tadi juara satu di Malaysia itu. Oh, ini, Mas. Yang ini. Wah, ini. Ya. Juara satu. Oh. Yang jurinya desainernya sendiri, desainer mobil dari Amerika. Oh, gitu. Dapat ya. Ini ya, Mas ya. Wah, luar biasa. Oke, hadiahnya berapa itu, Mas, kalau lomba internasional gitu itu, Mas? Kalau hadiah itu malah nggak ada, Pak. Jadi lebih ke souvenir. Oh, gitu ya. Jadi dulu hadiahnya, kalau yang di Amerika tadi, Pak, ya. Hadiahnya itu kita dapat hadiah mobil yang cuma diproduksi 10 mobil. Oh, gitu. Di dunia. Oh. Lah, itu mobilnya sudah saya jual, laku 13 juta. Ya. Oh, iya? Cuma iya. Mobil-mobilan yang... Oh, tapi sudah di custom ya, Mas, ya? Sudah di custom ya? Mobilnya itu diproduksi oleh pabrik, kemudian dikasih grafis tertentu dengan tema itu, yang dibuat cuma 10 di dunia. Wah, itu donggolek ya. Yang beli orang itu mana itu, Mas? Jadi lah. Kebetulan yang beli pengusaha di Indonesia. Oh, di Indonesia ya. Wah, Indonesia ya wanita khusus gitu ya, Mas ya. Untuk mobil-mobilan ya, Mas ya. Indonesia termasuk ini, Pak. Indonesia itu termasuk satu dari negara yang kolektornya gila-gila. Oh gitu, Mas. Iya. Loh, tapi kok malah saiki mandek ya, Mas? Ah, itu karena gini, Pak. Ya seperti yang saya pernah tanya ke Pak Ded ini ya. Kan saya sekarang itu pengen agak belajar ngelukis ke kanvas itu karena ini melukis mobil seperti ini nih harganya masih craft, masih kerajinan. Jadi oh, gitu. Ini gak bisa kita naikkan. Loh, tapi celulasi utang ya, yo oke, Mas. Buka, itu hadiah, Pak. Oh, gitu. Hadiahnya. Kalau yang saya ngelukis ini, Pak, ini misalkan ini, Pak, ya. Campur ini. Apa ini, Mas? Ini, ya, no, pakai tutun, Mas, ya. Oh, gitu, ya. Sorry, lho, kepotong, ya. Bila, Mas, regane, bila, Mas. Regane, misalkan gini, Pak. Mobil-mobilan saya, misalkan saya jual 1 juta, nanti, Pak, ya. 1 juta itu modal saya itu mahal. Sama modalnya bisa sampai 300 ribu. Oh, sampai mobilnya sama kotak display-nya gitu. Itu kemudian lemburnya bisa seminggu. Waduh. Kalau itu yang bikin lama itu. Itu sekarang. Seperti, sekarang itu, Mas. Ya kalau bisa kan kita hidup bersosial kadang-kadang enggak bisa bekerja terus ya, kadang ada juga itu. Jadi itu yang kalau saya lagi rajin ya mungkin 3 hari 4 hari selesai. Jadi gitu, Pak. Jadi orang kadang lihatnya kok harganya mahal sekali. Ya karena itu. Pembuatannya lama. Ya. Kalau ini, Mas, kalau ini berapa, Mas? Ya. Ini, Mas, yang proyek 2020. Ini berapa ini harganya, Mas? Yang mobil coret-coret hitam itu. Nah, ini yang sekarang tampak ini. Ini project. Kalau nggak salah harganya dulu sama kotak display-nya itu ke US ini $100 kalau nggak salah. $100 itu sekitar 1.450.000 ya. Oke. Oke, Mas, ini kotak display itu maksudnya seperti apa? Kira-kira kita lihat yang Mas Fatur sendiri ya. Ini ya. Oke. Kebetulan ini mau saya kirim ke US tapi belum saya kirim. Ah, malah kena gecok untuk. Itu kotak yang paling besar ini. Mas, rada menteri. Ini ada 3 mobil ya. Tapi kadang ada cuma 1 mobil. Ya, Mas ya. Iya. Oh, ini yang terbesar ini. Ini kotak display yang terbesar saya. Mas, itu background-nya itu yang dilukisan itu pakai apa itu, Mas? Itu di itu kertas semua. Kertas ya. Jadi kertas yang saya tempel. Jadi seperti ini, Pak. Sebentar. Oke, monggo rekan-rekan Painting Explorer Channel yang ada pertanyaan untuk Mas Fatur bisa disampaikan lewat live chat, nanti kita jawab. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya, tadi sempat nggak ada suaranya terus pada ya Allah teman-teman ya, mohon maaf. Lalu ramai yang chat ya. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Jadi ini, Pak. Gini. Itu lukisan kertas yang saya lem ke kotak display ini. Ini plastik. Ini apa, Mas? Plastik. Ini... akrilik. Jenengan bikin sendiri, custom atau ini sudah beli? Buatan teman, buatan saya pesan pabrik dari pabrik di Batam.
di apa di Medan. Beli seperti itu ya. Ini jenengan enggak buat, buat sendiri beli, yang membuat lukisannya jenengan itu ya, garis-garisnya itu Mas Fatul. Ya. Tapi kotaknya itu beli. Ya. Ini kertas ini. Oh, itu kertas. Kertas saya lukis, kemudian saya tempel di kotak di display tadi. Nah, ini akan menjadi background. Oh. Ini, Pak. Terus pode saya ora ketok. Ya. Oh gitu. Jadi ini ya Mas ya, pode ya. Ada harmoni antara mobil-mobilannya dengan background-nya itu nggih Mas. Lebih kayak kalau orang bilang kayak kamuflase gitu Pak ya. Jadi saya pengennya tuh lukisan itu menyatu dengan mobil, soalnya mobil itu ya lukisan itu tapi tiga dimensi. Oh, oke. Okay. Awas. Nah, keronanan. Oh, ah, kuali. oke. Ya, ya. Itu catnya pakai apa, Mas? Akrilik atau apa? Akrilik, cat akrilik. Oh. Akrilik termasuk yang di mobil-mobilannya itu akrilik, Mas? Iya, semuanya. Tapi saya pakai cat akrilik yang agak mahal, Pak ya. Oh, gitu. Karena ini ngirit. Apa kan? Itu? Ya, yang agak-agak profesional. Wah, ini entek duit. Mosok Mas jenengan pakai ini terus harganya tadi berapa, mosok sak yuto Mas? Wis bahannya larang ya. Lah itu memang rata-rata sekarang karya yang untuk yang single, yang untuk satu mobil aja. Itu harganya $100 kan. Oh, $100 ya. Mobilnya. Oh, tergantung atasnya mobilnya. Tergantung mobil dan tergantung kotak display yang dipilih. Karena kotak display-nya itu kalau saya beli itu minimal Rp150.000. Kalau yang gede tadi itu mau Rp300.000. Terus ada 3 mobil gitu ya. Terus oke. Kalau yang 3 itu berarti sekitar yang 3 itu kalau nggak salah harganya $400 termasuk ongkos kirim. Oh, ongkos gitu. Kirimnya aja itu berapa itu? Ngirim ning New York ngono ki piro, Mas? Kalau sekarang ini yang untuk single 1 kilogram, yang single, yang pokoknya yang 1 kilogram pakai DHL itu $40. $40 ya, $40 ini sekitar biro 600.000-an ya, Mas. Iya. Wah, lumayan ya Mas ya. Oh, tapi ongkos kirim ditanggung oleh pembeli ya Mas ya, ya kalau biasanya ya. Oke ya, nggih. Wah, luar biasa. Mas, kalau ada teman-teman Pak Inting Explorer Channel yang pengin membuat ini diecast, ini mobil-mobilan diecast ini kira-kira prospeknya gimana Mas kalau pendatang baru gitu Mas? Kalau saya ini apa ya, hobi yang menarik menurut saya. Oh, gitu, terutama ya? Bagi orang yang suka mobil-mobilan ini, miniatur mobil seperti ini. Oh, kan ini ada kolektornya tuh ada jutaan lah di dunia lah. Oh gitu ya Mas ya, banyak banget ya. Ini kalau di Indomaret dijual Pak, tapi yang versi reguler harganya Rp30.000. Tapi kalau yang mau ini harganya Rp300.000. Kalau versi reguler nanti lebih murah juga ketika dilukisi gitu. Itu mempengaruhi harga juga. Nah, tapi kalau yang kayak gini tuh di Indomaret nggak ada ini. Oh nggak ada ya? Itu belinya di mana Mas? Di Shopee gitu? Ada? Di Shopee apa banyak? Oh gitu ya. Seller-seller yang masukin barang-barang impor itu. Oke, ini ada yang bertanya. Oke, sebelumnya ini ada Mas Ulil Arif. Tak apa Pak, mohon maaf ya Mas, aku ket mau rada mikir rapi enak ya. Mas izin nanya, masa lalu orang kepencet ya? Masalahnya Mas Fatur ya bisa, aku ya gemun, Mas Fatur bisa mendengarkan tapi kok tidak masuk di YouTube ini? Nanti saya tanyakan apa yang ahli. Mas Uli Ari bertanya nih, Mas izin nanya, bahan kotak itu apa ya? Apa Mas bahannya itu Mas Fatur? Kotak akrilik. Akrilik ya, akrilik lembaran akrilik gitu nggih Mas Fatur ya? Iya. Itu jenengan. Dimodifikasi. Yang memodifikasi adalah orang lain gitu ya. Jadi beli. Saya membuat desain, kemudian desain ini. Kok mati suara nih? Telepon masuk entar ya. Oh, telepon masuk ya. Oke. Okay. Ini Oh, cocok meh wong meh tuku saka Kanada Mas telepon. Bukan. Ya, yuk.
Oke. Si suaranya kan nggih, iki. Sudah. Jadi ini saya membuat desainnya, itu dieksekusi oleh pabriknya. Dan ini nanti saya rangkai sendiri ada baut-bautnya ini. Jadi ini memang desainnya eksklusif. Nanti kalau memang ada yang berminat buat, saya tunjukin pabriknya di Medan. Oh, itu apa ya? Jenengan desain sendiri terus dipesan ke gitu ya? Lumayan banyak melibatkan banyak orang ya? Pekerjaan saya itu pecah-pecah, tapi nyambung. Jadi saya itu kan sekarang tinggal di Banyuwangi, yang tidak dengan tempat-tempat untuk pembelian cat, pembelian mobil atau apapun alat-alat gambar. Akhirnya kita mengadakan ya marketplace lah, artinya mengadakan jual beli online. Jadi saya beli bahan di online. Kemudian saya kerjakan pakai cat atau apapun itu nanti udah pasti tinggal ngetik adalah di marketplace itu. Kemudian saya punya teman yang di Medan itu untuk dia punya pabrik yang kotak display tadi. Saya beli di sana. Nah, nanti kalau lukisan ini udah jadi, ini pembayarannya pakai PayPal kan Pak? Kan Iya. Berarti termasuk PayPal-nya yang membeli itu jangan pakai PayPal juga ya? PayPal-nya bukan milik saya juga, milik orang lain. Aman Mas. Minta tolong ke teman akrab itu. Jadi dia bukan sekedar saya pinjam PayPal-nya, tapi dia menulis invoice. Jadi karena kita jual internasional itu harus jelas gitu loh. Sementara kalau saya kan memang butuhnya itu duit rupiah. Jadi dia pembeli itu mengirimkan dolar ke teman saya. Kemudian teman saya itu dia punya usaha bisnis jual beli online luar negeri gitu loh. Jadi kan dia butuh dolar. Itu ada hubungan mutualisme lah. Setelah itu barang jadi lunas, itu barang dikirim, saya kirim ke Tangerang. Saya melibatkan orang lagi. Orang yang mengurus pengiriman saya ke DHL pusat. Itu lebih cepat, apalagi di pandemi hanya DHL yang bisa diandalkan. Jadi saya melibatkan ada orang yang PayPal yang mengurus tentang pembayaran, kemudian ada yang mengurus tentang pengiriman, kemudian saya juga mengandalkan orang lain untuk memproduksi kotak display. Kotak display dan mobil-mobilannya. Mobil-mobilannya juga buatan orang gitu ya. Wah, luar biasa iki. Luar biasa. Berarti jenengan iki iso menyatukan berbagai titik-titik sehingga menjadi suatu karya dan suatu bisnis karya gitu ya. Wah, itu enggak semuanya bisa melakukan itu ya, Mas ya. Kadang kan ora percaya kan digarap wong liya gitu kan. Wah, luar biasa ini. Baik, Mas Fatir, kita baca lagi ya apa komentar selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini masih ke Mas Uli Arif. Kotaknya dari Mika ya. Mikanya pesan di mana? Bukan, tadi udah dijawab. Kotaknya adalah dari akrilik. Akrilik bening itu loh. Sebenarnya kalau teman-teman beli di toko bahan gitu, kalau misalnya ya di Jogja itu, di Jogja itu yang ada di Liman ya Mas ya. Di Liman itu ada itu lembaran akrilik, biasanya satu lembarnya itu ukurannya kayak triplek gitu kan. 120 kali 2 meter nggih. Dan itu ketebalannya beda-beda, ada yang sekian mili gitu, yang misalnya 3 mili harga sekian gitu ya. Oke, tapi Mas Fatur ini bagus ini berbagi rezeki lah ya dengan yang lain gitu ya. Baik, terima kasih Mas Uli Arif ya. Juga ada Mas Muhammad Mudi. Mas Uli Arif pakai akrilik Om Allshop banyak. Oh iya, di Allshop banyak juga ya. Kalau yang custom gitu bisa enggak Mas Fatur? Yang bisa. Cuman saya karena saya udah punya kenalan dari dia juga teman-teman Dekes juga. Kita untuk komunikasi lebih mudah. Kalau ke orang lain saya pernah itu kebetulan pabrik ada yang sempat tutup itu saya pesan ke Allshop. Harganya jauh lebih tinggi. Oh, malah lebih mahal ya. Harganya. Mas Fatur jenengan monggo lo nek sambil kopi atau cemilan lo Mas. Saya tuh ini loh, Pak. Apa? Saya tuh termasuk murid Bapak sebenarnya di Planting Explorer. Terima kasih. Saya jadi ngintip di jendela gitu. Ada air putih juga ini. Oh gitu ya. Sudah luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Ini ada kopi.
Alhamdulillah ini Mas Fat. Gorengan sama lomboknya. Ternyata sudah sering ngintip Painting Explorer Channel. Nah, ini center of interest. Apa langke gonku Mas dikirim. Aduh, Masya Allah. Dan alhamdulillah ya Mas Fatur apa ya sering ngobrol berdasarkan ya video Painting Explorer gitu ya Mas ya, alhamdulillah. Ya. Mungkin nanti bolehlah cerita sedikit dan siapa tahu ada teman lain yang pengen ngikut terutama dalam hal kajian. Ini saya bacanya masih berapa lembar? Alhamdulillah ini. Alhamdulillah, Mas Fatur sangat Mas Fatur ya, luar biasa. Oke Mas Fatur, alhamdulillah. Sekarang ya. Saya bacakan yang lain ya. Mas Uli, oke, trims infonya, oke, sama-sama Mas Uli Arif, Mas Muhammad Muhdi, oke, Mas Muhammad Muhdi, Om Arif fokus daycase-nya apa? Fokusan daycase-nya apa? Oh, Mas Uli Arif ini juga bikin daycase juga ya, oke, Mas Afri Setiawan, IG-nya Mas Fatur apa? Oke, IG-nya saya tunjukkan, oke, teman-teman tadi sudah saya tunjukkan, ini Instagram-nya Mas Fatur. Bentar ya, Instagramnya namanya fatur_rohim.fl. Sudah punya banyak posting, yaitu 1032 postingan dengan 11.300 followers dan 845 following. Luar biasa ini, luar biasa ini, luar biasa. Ini ada karya video ya, kita lihat ini. Kayaknya ini mau untuk apa, pameran gitu Mas Ki? Bukan, itu borongan. Oh, borongan. Tapi nah, ini waktu kadang mengirimnya tuh bersamaan. Oh. Jadi itu ada pekerjaan, kira-kira pekerjaan 2 bulanan. Lu enggak salah pengin dikirim kok, Mas? Lebih bahkan. Yang apa? Yang pesen piye, Mas? Enggak pengin. Sebenarnya ada kadang ada rata apa, tapi mereka rata-rata masih memaklumi karena saya bilang gini. Saya mengerjakan mobil ini kadang-kadang langsung bersamaan banyak gitu ya. Sekali-sekali lembur itu bisa sampai 10 mobil atau 15 mobil. Karena gini Pak, ketika kita melukis itu kita kadang mudah bosan Pak. Jadi ketika satu proyek belum jadi, saya kadang-kadang beralih ke proyek lain gitu. Ini tak bikin Yuna mau pameran karena komentarnya nih sore ini baru tahu ada kontes karya seni rupa dengan nama pameran yang harus dikirim. Ini saya pikir karya ini mau di... Kanvas ya. Nanti kita lihat juga ya karya kanvasnya Mas Fatur ya. Oke, gimana Mas? Ini baru jadi juga. Oke, saya tak ini lihat. Kebetulan pesanan dari. Ntar tak tunjukin ini Mas. Oke, ini ya Mas ya. Oke, monggo Mas. Yang mana Mas? Yang baru jadi Mas? Ini pesanan orang yang temanya dari mereka. Dia ada orang yang pengen digambarin mobil dengan tema Kabuki itu Jepang itu ya Mas. Jepang itu ya. Terus kemudian di sini saya kasih ornamen tambahan tulisan kanji sama bunga sakura. Oke. Okay. Oh di dua ini Mas, dua mobil Mas. Jadi sebenarnya saya ya, karena ini sebenarnya pelanggan, makanya saya layani untuk tema dari dia. Oke. Oh berarti ono pelanggan-pelanggan yang sudah beli beberapa kali gitu nggih Mas Fatur ya. Tidak. Banyak dari orang Amerika yang mengulang pembelian. Mas yang komplain ketika dia tahu dari langsung tanya. Oh gitu ya, pengen beberapa kenapa? Kali gitu ya. Kalau yang komplain ada nggak Mas? Iya. Komplain, "Wah, kok jadinya kok ngene?" Alhamdulillah komplain tidak pernah ada. Cuman komplain kotak display display itu ada yang ini apa error, jadi error dari pabrik saya tidak mengamati, lubang nggak ada, itu saya harus ngirim ulang itu. Oh gitu, yang tidak ada apa lubang apa Mas? Halo lubang baut yang kotak display tadi. Oh ya Allah, ya. Cuma itu terus diminta balikin lagi gitu Mas? Ya. Waduh. Kirim ulang. Oh gitu ya. Kirim ulang ya, itu saya rugi di ongkos kirimnya. Oh iya, tapi demi ini ya, kalau menjaga lukisan alhamdulillah belum pernah.
Oh gitu ya. Mas Fatur yang lukisan juga banyak terkoleksi ke luar negeri, Mas. Nah, kita lihat ya, kita lihat karyanya Mas Fatur. Yang lukisan-lukisan juga banyak kolektornya, Mas. Sudah banyak terkoleksi. Lukisan apa, Pak? Yang lukisan kanvas ini, Mas. Maksudnya ini lukisan kanvas itu saya baru belajar, Pak. Oh gitu ya. Makanya ya. Saya pernah hubungi Pak Denny tentang ini. Ini saya masih belajar. Oke. Okay. Nah, ini saya ini, Pak. Tapi ya semoga-moga kayak podo wae ndang rame juga ya, Mas ya. Ini Pak, saya lagi buat sketsa-sketsa ini. Oh, oke, mana saya lihat dulu sebentar. Bentar. Ini. Nih. Oh, ya. Coba Mas, lihat Mas, sketnya Mas. Ini ya, barisan Mas. Mana yang barisan ini? Ini saya membuat pakai kertas dulu, sama apa tuh cat akrilik. Ah, pas itu. Oke. Oh, iya. Nggih. Ayo eksplorasi, Pak. Sebelum masuk ke kanvas itu. Oh, gitu ya. Oke. Wah, asik ini. Wow, kayak banget ya. Memang jenengan seniman tenan ya, Mas. Saya sebenarnya karena ini Pak pengen bukan hijrah ya, pengen mendalami lukisan kanvas juga. Karena yang saya bilang tadi, ekspresi seni saya itu kayak kurang maksimal kalau di mobilan. Hmm. Ini di kertas saja kan udah ada apa ya? Maksudnya ruang banyak untuk berekspresi dibanding dengan satu mobil kayak gini. Iya betul. Nah, maksudnya saya gini Pak, mobil dan itu karena saya nggak tahu ini kalau menurut Pak Denny posisinya di seni rupa itu gimana Pak? Wah, nanti aja kalau apa ya. Nah, ini saya mengeksplorasi bagaimana jenengan berjualan di luar negeri ya, biar teman-teman juga aneh teman-teman terinspirasi juga ya. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, ini ada komentar lagi dari Mas Muhammad Muhdi, lebih suka hand painting pasang dekol om. Apa maksudnya dekal itu apa Mas? DECAL itu. Dekal itu, dekal itu istilah print tipis ya. Oh. Ada kertas print tipis, kemudian nanti gini. Nanti pas di print itu ditempel pakai air. Kemudian nanti di yang kayak selotip, Pak. Jadi belakangnya itu nanti dilepas kertasnya. Tinggal tintanya aja yang nempel. Oke. Ada teknik ujungnya itu teknik sablon ya, sablon kecil itu namanya dekal. Itu diprintkan ke misalnya print digital print gitu itu Mas? Bukan, jadi bikin kita sendiri. Membuat desain, membuat desain dengan dimal pakai ini kan ukurannya. Terus kemudian kertas yang diprint biasa tadi, kemudian ditempel, lah itu dibasahin ini. Dan nanti kan kayak stiker itu kan belakangnya harus dibuang kan, Mas? Itu dibuang yang bagian yang diperintah dinempel di sini tipis banget. Oke. Nah, jenengan nggak bikin itu Mas? Nggak bikin itu Mas Fatur? Kurang aneh ya, kurang tertarik. Oke. Mas Muhammad Mudi, waduh, salah nama. Maksudnya fokus dekesnya Om Fatur. Oke, Mas Afri Setiawan, website jual karya ke luar negeri apa Mas? Ada nggak website khusus untuk menjual karya ke luar negeri, Mas Fatur? Tidak ada. Tidak ada ya. Apa yang saya jual itu yang ada di Instagram itu. Jadi semua yang beli itu lewat inbox. Oke. Memang ada sih kalau websitenya sendiri ada, tetapi Mas Fatur tidak memakainya gitu kan. Kalau website yang atau marketplace yang untuk menjual karya seni atau karya kerajinan, craft gitu, itu biasanya yang terkenal adalah Etsy ya Mas ya. Etsy, jadi itu menjual lukisan, karya seni, kerajinan itu banyak. Cuma Mas Fatur ini memanfaatkan Instagram gitu ya, memanfaatkan Instagram untuk jual beli diecast-nya ini, gitu ya. Oke. Oh ya Mas, tentang Instagram itu, kan kadang ada juga yang memang berkonsentrasi di Instagram marketing gitu ya, ngantek apa dengan berbagai strateginya itu ya, SEO-nya atau hashtag-nya atau apa, bahkan
beli follower dan sebagainya itu kan Mas ya. Dan kalau Mas ya. Fatur ini gimana Mas? Natural gitu Mas? Alhamdulillah saya nggak pernah beli, nggak pernah merekayasa. 11.300 itu murni orang yang menyukai gitu ya. Aja. Oh, ya. Jadi, okay. Jadi ada cerita lucu nih Pak. Gimana Mas? Dulu ada orang akun Instagram gambarnya cewek, namanya cantik gitu. Tapi biasanya kan itu kan cuman cover foto aja gitu. Saya di DM sama dia, saya panggilnya Om aja. Tapi panggilan di Bobby itu namanya Om. Om gitu. Saya jawab, kemudian saya dia transfer, saya kirim. Kemudian saya itu pagi-pagi tahu-tahu ada yang follower itu 500 orang. Apa itu maksudnya? Ternyata yang beli yang ada gambar akunnya cewek itu memang cewek beneran. Cewek cantik. Yang dia itu juga kolektor diecast gitu. Dikira jenengan itu apa cuman seniman foto cewek. Oh gitu. Wow. Padahal cuma foto pajangan kan gini. Ada. Akun kita milih foto apa aja. Ternyata dia cewek beneran. Kemudian dia membuat video. Dia followernya banyak. Okay. Dia membuat video bahwa mengenai karya saya. Oke. Oh ya Allah, oh. Ya saya teman deh. Oke, Mas. Halo, Mas Fatur. Rada pedot iki. Ya denger saya. Nggih. Itu aneh ya Mas ya. Wong apa? Wong luar juga itu Mas. Orang luar juga. Wong Amerika juga itu Mas. Bukan. Orang Jakarta. Orang Jakarta ya. Oke. Terus anu Mas, jenengan di upload di Instagramnya sana terus do follow Mas Fatur gitu ya. Biasa di mention. Kayak udan. Tadi ini tadi kan membuat di Instagram kan? Apa itu? Kan ada podcast yeah. Itu kayaknya tadi ya masuk 20-30 orang. Oh, alhamdulillah ya. Ya wis ngono guys, bareng-bareng lah ya Mas ya. Alhamdulillah masyaallah muga-muga dadi rezekine kabeh lah termasuk rezeki ini rekan-rekan pancing explorer ini. Saya bacakan yang lain ya Mas ya. Mas Wat, alhamdulillah ini Mas Wat ini saya suka. Mas Wat the Angel, ongkir DHL ke luar negeri apakah dibedakan antara craft sama art? Soalnya saya pernah nyoba lewat pos, kok kalau lukisan ongkirnya bisa jauh lebih mahal dari ongkir normal. Ribon Mas. Sebenarnya itu mungkin berkaitan dengan asuransi. Oh. Kalau saya memang nggak pakai asuransi. Kalau pakai asuransi itu untuk 1 kilo ya, katakanlah 1 kilogram itu biaya ke US itu $40. Kemudian kalau kita pakai DHL asuransi, itu bisa asuransinya $150.000. $100 dengan asuransi $150.000 itu? $40, harganya $40 kalau kita tanpa asuransi. Kalau ada asuransi, nggak tahu berapa dolar, pokoknya kalau dihitung-hitung minimal Rp150.000. Mas, enggak, ini pertanyaannya gini Mas, podo-podo lah ya, podo-podo ngirim lukisan, misalnya lukisan digulung 30 cm lah, 50 cm, terus ngirim itu kerajinan gitu ya, dengan ukuran yang hampir sama, itu harganya sama atau beda Mas? Jadi gini Pak, ceritanya nggak panjang, saya tuh sebelum pandemi selalu mengirim di kantor pos. Itu kalau kiriman keluar negeri itu pakai IMS namanya. Itu layanan keluar negeri. Harganya ya memang lumayan mahal. Di saat pandemi ini IMS sering keblokir. Jadi nggak ngirim, nggak bisa ngirim ke Jepang, nggak bisa ngirim ke India, nggak bisa ngirim kemana gitu loh. Akhirnya saya tanya ke teman saya yang biasanya impor ekspor impor, ternyata DHL itu meskipun pandemi jalan terus, kemana aja mau kirim ke Israel pun sekalian bisa. Oh gitu ya. Oh. Jadi akhirnya saya gini, gara-gara itu saya sering gagal kirim pakai IMS di masa pandemi. Makanya sekarang saya beralih ke DHL Jakarta yang itu kan tiap provinsi ada DHL-nya Pak ya. Cuman DHL yang paling cepat langsung kirim tuh Jakarta. Jadi barang saya kirim ke Tangerang, ke Jakarta kemudian sama teman saya diurus. Oke. Terus tadi beda nggak? Karena begini Mas Fatur, dulu kan
saya itu waktu pameran ke luar negeri gitu, itu dari kolektor dari sana, pengelola galeri itu datang ke rumah saya ngambil lukisan, sudah saya gulung gitu ya mas ya. Saat itu kan saya tulisi isinya lukisan untuk galeri ini. Dia bilang, wow, jangan gini mas, ini ditutup aja. Jangan bilang kalau lukisan, nanti karena kalau lukisan jatuhnya mahal, ini jadi jatuh ke barang mewah, ah gitu. Nah, karena jatuh ke barang mewah, maka ya itu tadi ada asuransi yang lebih mahal. Nah, ini sepertinya yang di apa rasakan oleh Mas Fuad juga, kalau ngirim lukisan kok selalu lebih mahal ya ketimbang kerajinan misalnya. Apakah begitu? Kalau terus Mas Fatur itu dibilang apa itu Mas, kalau pas ngirim itu kalau isinya apa? Saya, status namanya mainan mobil. Oh, mainan gitu ya. Oh, mainan. Bukan lukisan ya. Iya ya, mainan gitu ya, mainan mobil-mobilan ya. Oh, berarti mungkin ya biar lebih murah nanti naik lukisan ditulis mainnya, tapi orang oleh ngapusi loh, nek ngapusi kan dosa ya. Tapi ning omah yang gidulanan lukisan ning gidulanan, ki sapet-sapetan. Tapi memang konsepnya itu memang diecast. Jadi iya memang itu. Kota itu kalau di screening memang kelihatan mobilan. Oh gitu ya. Oh betul ya. Iya. Kalau lukisan gitu di screening kok kain. Ah, malah bilang aja mengirim kain gitu ya Mas ya. Ada apa sih ya? Kain kanvas ya. Kain mengirim kain. Tapi aja ngapusi lho nek ngapusi kan justru lah ya. Oke, saya bacakan lagi ya. Terima kasih Mas Fuad ya. Mas Muhammad mau dipakai kuas ukuran berapa aja, Om? Pinten Mas Fuad? Dulu saya kuas tuh pernah sosokan beli yang mereknya Winsor Newton atau apa. Wah, larang tenan. Gampang rusak. Oh, macam. Ya, bodoh. Harganya cuma 5.000an. Iya. Siapa sih paske mas? Paske mas. Nah, gampang rusak ya ora apa-apa, tuku meneh. Lah nek Winsor Newton. Berapa kali buang aja. Iya, Winsor Newton pirang atus. Nomor berapa biasanya, Mas? Banyak, ada yang 00, 0, bahkan saya pakai nomor ini. Ini 00 nih. Oh, 00 ya. 3 kali. Oke. Nggih. Ini nomor 3 yang gede buat ngeblok yang kertas juga. Enggak semua kuasnya enggak semuanya kecil. Saya pakai yang gede juga. Oke. Untuk ngeblok warna. Nggih. Yeah. Oke, sekarang ke Mas Fuad. Sampai sekarang belum juga ngirim. Ongkirnya lebih mahal dari harga lukisannya. Ya kan langgung sing tuku. Ya udah Mas Fuad, iya nek kelarang ya kan nanggung sing tuku lukisane misale yo regane pira ya 300.000 misale lho ya. Ongkire 2 juta. Ah kondo iki ongkire 2 juta tetep bayaran karo urung wadahi. Ngono wadahi 5 juta. Iya apa packingane. Nek jenengan pernah enggak itu ongkir dengan barangnya lebih mahal ongkirnya? Pernah enggak Mas? Pernah lah. Oh gitu, berapa gimana itu? Itu gimana? Ya. Solusinya gimana itu, Mas? Dulu awal-awal saya jual lukisan itu kan ya anggap aja harganya $30 ada juga. Ada yang enggak semuanya bule itu orangnya apa ya? Royal enggak. Ada yang pelit juga. Oh iya, malah. Saya bilang gini, harganya nih. Harganya $30. Ongkos kirinya $40. Dia kan waduh, kayak dia merasa sayang gitu. Oh. Tapi akhirnya dibeli juga. Jadi totalnya $70 gitu. Luweh larang ongkire itu ya. Ya. Gitu nggih Mas Fuad ya. Mungkin apa solusinya ya. Saya bacakan lagi nih. Mas Latif Faizen, jenis cat apa yang cocok buat diecast, Om? Apa? Cat kalau tadi akrilik ya, kita lihat ini ya, akriliknya. Sekalian tanya itu, akrilik segitu harganya berapa? Ini apa nih Mas? Akrilik mereknya apa Mas? Sebentar, jangan cepat-cepat Mas. Bentar, saya unjukin dulu di sini. Winsor Newton, oke. Akrilik, ini dengan galeria bedanya apa Mas? Kalau ini lebih mahal ya Mas. Lebih mahal dari galeria ya. Galeria itu juga Winsor Newton.
Ini berapa ini? Kan, ini apa nih, Mas? Ini harganya itu antara 180 sampai 350. 350. Tergantung pigmennya. Tergantung warnanya ya. Oke. Okay. Ya. 380 sampai 350 rupiah nggih, Mas nggih. Rupiah ya, bukan ya. Dolar kan? Oke. Okay. Ini belinya di anu kok, di All Shop kok ini? Oh gitu. Wah, wow, jenengan mana ya pengguna online shop juga ya, Mas ya? Wah, wow, ya. Mana ya pengguna dan setia. Termasuk wis entuk apa, Mas? Gul apa-apa, Mas? Gul ya? Saya pakai 3 ya. Oh saya gitu. Oh gitu ya. Saya pakai iklan aja enggak apa-apa ya, pakai Shopee. Media sama Bahkan tergantung pas kirimnya. Saya ngecek gitu. Pas kirimnya. Oh. Kalau ada gratisan beli gitu ya. Termasuk kayaknya beli buku itu juga di online shop ya, Mas ya. Di marketplace ya. Di Shopee saya belinya. Di Shopee ya. Buku apa ya, Mas, yang kemarin kayak warnanya kuning, covernya kuning itu beli di Shopee itu, Mas? Itu bukunya ini, Pak. Terima kasih banyak, Mas Atur ya. Tapi ini, Pak. Semoga buku ini jadi tahap awal saya belajar seni rupa lebih dalam. Amin. Jadi ini, amin, Pak. Amin. Saya merasa pengetahuan seni rupa saya itu rendah. Jadi kalau memang saya lingkungannya dulu kan di lingkungan seni rupa. Saya pernah 1 tahun di seni murni, cuman waktu 1 semester awal itu kan tidak banyak pengetahuan seni murni yang saya dapat. Cuman saya pernah ngalamin pahitnya membuat 1000 sketsa. Saya ngerasain, Pak. Sudah kan ya, ulang tahun ya, Mas ya. Iya. Okay. Saya ngerasain itu. Jadi pas jadi gini, waktu saya di Jakarta, profesi desainer interior, ada banyak keinginan saya untuk melukis kanvas sebenarnya. Saya juga pernah beli cat dari tahun 2005 baru aku pakai sekarang. Terus saya juga langganan Visual Art, Pak. Waduh, ternyata ya. Dulu saya wartawan Visual Art, ya, alhamdulillah. Matur nuwun, Mas, matur nuwun. Apa itu yang bikin jenengan laris mungkin ya, Mas yo? Karena gelem nglarisi koncone njur laris dhewe kan. Oke. Alhamdulillah ya, gitu ya, Mas Mudi ya. Jadi rata-rata Mas Fatur ini memakai cat akrilik merek Winsor Newton. Pernah nggak pakai yang lain, Mas? Misalnya Meris itu, apa komentarnya? Ada beberapa cat yang tidak ada di Winsor Newton. Apa itu? Misalnya contohnya Iki apa gimana? Sakura ya. Ini kan saya mengandalkan warna yang opak. Kemudian di Winsor Newton profesional itu nggak punya. Yang warna ungu, yang opak nggak ada. Semuanya transparan. Jadi saya nggak fanatik di warna lah. Oke. Di merek itu nggak ya. Mana yang cocok memang, gitu ya? Ya betul. Minimal Sakura. Minimal Sakura. Meris wegah ya. Meris, Bang, kayaknya saya belum pernah beli. Iki ngene lho, aja dikandake lho, aja dikandake. Meris itu untuk student. Angga nggih anake. Malu sama umur. Ya, nah ini Mas, apa mobilnya kayak apik lho, Mas, mobilek. Coba? Mobilek. Mobilek. Jadi gini, Pak, saya prinsipnya saat ini, walaupun saya beli dengan harga mahal, ini 2 tahun nggak habis, Pak. Oh, gitu ya. Oh. Saya bukan soal-soalan beli yang profesional ini ya. Ini karena saya hanya menggunakan berapa sih untuk melukis ini? Oke. Jadi saya juga nggak pelit-pelit amat lah, ini untuk karya saya buat. Ini patut dicontoh ini. Patut dicontoh ini rekan-rekan Pancing Explorer Channel ya. Jadi beliau ini orang awal untuk menghadirkan kualitas ya. Jadi suatu karya seni itu selain ditentukan kualitas penggarapannya, juga kualitas bahan. Nah ya kan, kalau wis jadi wapi banget tapi bahannya elek,
rusak, eman-eman, gitu ya, atau gimana ini? Gimana mas? Setelah lukisan jadi disemprot pakai clear. Oke, urung kita mas, clear mas. Bentar, jenengan pilih clear apa mas? Oh, AutoCAD. Ini keluaran mana mas? Ini kalau nggak salah buatan Malaysia ini. Oh, itu online shop juga mas? Online shop. Itu kalau misal kalau yang khusus akrilik gitu ya mas? Akrilik ya? Ini sebenarnya ini nggak ada. Harganya juga sama dengan Velox, dengan Vuitton, dengan oh, gitu. Dulu saya pakai Samurai juga, cuman Samurai saya juga. Pernah dapat, maksudnya ada beberapa pengalaman, karena atau apapun, kok saya stuck sama yang ini gitu. Apa mas tadi itu mas, mereknya mas? Aku tak melu tuku mas. AutoGuard. Ini AutoGuard, AutoGuard sama Samurai ya. Bagus kan? Lebih bagus mana? Maksudnya, lebih bagus itu ya? Dengan sama. Sama. Ini pak, nanti Pak Denny bisa merasakan semprotannya itu halus. Nyemprotnya gimana? Oh, gitu. Itu yang kita akan pilih gitu. Kalau harganya relatif sama ya. Sama cuma 35.000. Kok enggak pakai yang ini Mas, misalnya keluaran Windsor Newton. Enggak berani, Pak. Oh, gitu ya. Karena gini, Pak. Oh ya. Ini saya menyemprotnya itu berapa lapis? Jadi gini, Pak. Contohnya ini saya membuat teketsa itu pak ya, pakai pot itu pelan-pelan, itu kemudian kalau udah kering saya semprot. Clear dog. Ini biar, clear dog. Biar apa mas? Jadi mobil itu kan licin ya pak ya. Nek ora disemprot ucul nih mas ya. Kalau nggak disemprot clear dog itu kita melukisnya itu apa? Licin. Airnya licin ya, ya. Kayak air di daun talas itu ya mas ya. Ada hukum adesi kohesi. Kelingan. Jenengan biar SMA nya apa mas? Saya IPA pak. Oh IPA, mantesan. Oke, sebentar saya bacakan lagi nih. Mas Fris S. Kalau pakai quotation dulu itu bayarnya langsung cash di muka atau 50% sisanya setelah selesai, Pak? Ini Mas Fatur. Itu invoice-nya saya itu quotation itu maksudnya quotation apa tuh, Mas? Mungkin maksudnya invoice kali ya. Oh gitu. Kalau pakai quotation dulu itu bayarnya langsung cash di muka, bukan di mukanya Mas Fatur loh ya, dibayar dulu. Cirah jadi ketutup mas yang lukis atau 50% sisanya setelah selesai DP apa langsung bayar terus dikirim nggak bayarlah sederhananya ya. Jadi invoice-nya itu sama teman saya itu dibuat fleksibel. Jadi ditulis minimal pembayaran 50%. Terus 50% kemudian kalau udah saya kasih jadi info, pesan Anda udah selesai, siap kirim, yang 50% dibayar. Oh, gitu. Tapi yang jelas 50% itu saya anggap untuk modal. Oke, 50% duitnya dinggo gawe, mes jadi foto, iki wis jadi. 50%-nya dilunasi. Nek ora dilunasi, ya ora tak kirim gitu ya. Apa dikirim separuh. Mobilnya ngarep bane ngarep apa bane mburi tok. Oke, wah, segede ya Mas Fatur luar biasa. Oke, saya bacakan lagi ini. Mas Muhammad Mudi, itu di epoxy dulu atau langsung timpa cat ori om? Epoxy atau epoxy langsung? Itu, gimana caranya? Itu tergantung. Kalau ini kebetulan ya. Jadi mobil ini kan warnanya abu-abu pak ya. Kelihatan pak ya? Iya. Jadi saya cat akrilik dof. Cat akrilik dof, oke. Biar enggak licin. Lepas. Terus saya langsung lukis. Ini warna abu-abunya masih ada ini. Warna aslinya ditampakkan sengaja ya, Mas ya. Jadi ada warna abu-abu yang masih ketinggal itu warna asli itu. Wah, malah artistik ya. Kayak teknik cat air ya, Mas ya. Oke. Jadi tapi ada juga yang saya tutup, misalkan nih pak, bentar. Ini ada yang belum jadi.
mobil ini masuk kaosin jenengan kok api ya mas? Ini lukisan saya sebenarnya. Waduh. Yang sama pemerintah. Oh gitu, wah malah kepengen nih. Monggo ditawarkan nggak apa-apa lah ya. ini gimana? Ini di oh sudah habis. Ini warnanya aslinya hitam. Uh-huh. Terus kemudian saya cat warna epoksi tadi yang dimaksud tadi, warnanya abu-abu. Warna cat dasar. Cuman sebelum itu kan ini kaca ini pak ya, biar warnanya nggak ngeblok. Terus saya tutup masking. Oh, disolasi gitu ya. Maskingnya pakai ini, karnya tamunya. Oh, khusus ya. Terus ini, setelah itu saya cat warna hijau, pakai autocad tadi. Warna dasar warna hijau. Kemudian yang warna-warna lain putih, hijau tua ini cat akrilik ini. Ini belum jadi ini. Nge. Wah luar biasa. Prosesnya yo nggak mudah juga ya. Oke, saya. Apa nih pak ya? Ini mobil ini aslinya warnanya biru. Oh, mentahnya biru. Kemudian saya masking kaca-kacanya sama rodanya. Seperti orang ngecat mobil, kemudian saya cat putih. Oh, kayak mau ngecat mobil putih. Beneran itu ya mas ya? Iya betul. Kemudian saya lukis baru. Ini saya kletek. Oke. Iya ya. Ini bautnya nggak saya buka ini. Oh gitu. Ditutup aja berarti ya. Tutup tadi sama masking ya. Oh ya Allah. Makanya prosesnya sangat lama. Oke. Hey, sekarang ini ada pertanyaan lagi dari. Mas Rifki Bani hadir Pak, terima kasih Mas Rifki. Ada Mas Robert Saputra, Josli, alhamdulillah. Ada juga Mas Muhammad Mudi. Berapa jumlah total koleksi diecast-nya Om? Berapa? Wah suka banget yo ini ya karyanya. Dulu saya koleksi mobilan seperti yang di itu di belakang itu. Oh ya sih. Nah, tak unjukin yang aslinya dulu. Ini ya. Oh ini ya mas ya? Iki ya mas? Oh ini milik jenengan ini? Enggak dijual kalau ini? Oh ini buatan pabrik ini warnanya. Oh asli nah ini mas? Asli, ini bukan cat asli dari ini. Dari sebenarnya saya punya banyak koleksi tapi saya simpan di sini. Oh ya Allah. Oh berarti memang hobi ya mas ya? Ini ya, ini saya simpan. Ini investasi anak saya nanti ini. Oh, ini belum yang di beberapa. Belum yang di garasi ya mas ya, yang di garasi juga sebanyak ini ya mas ya. Jadi dulu tuh saya agak mania ya karena dulu tuh masih belum nikah itu saya koleksi saya itu sekitar 5.000-an. Kalau saya hitung itu saya sih 5.000-an mobil kemudian. Sempat saya ya krisis ekonomi, banyak kebutuhan saya jual-jualin terus tiap hari itu saya jual. Jadi ada koleksi yang saya jual, akhirnya tinggal sekarang mungkin sekitar 1.000-an. Wah tinggal 1.000-an itu yang dijual sudah ada separuh lebih ya mas ya? Ada 4.000-an. Wah 4.000 ya? Itu dijual apa karena butuh duit atau cari untung? Karena butuh duit. Tapi karena ada duit, ada untungnya juga ya? Jadi mobilan gini pak ya, ini bisa dibilang investasi iya, tapi juga kita nggak usah terlalu berharap banyak lah. Oh gitu. Ada ya. Beberapa mobil yang misalkan contohnya mobil ini ya, yang saya punya tadi. Ini harga awalnya tuh 500.000 nih. Ush, larang juga ya, awal masuk tuh karena ini mobil sangat diminati oleh kolektor, jadi rebutan. 500.000 awal keluar. Sekarang tinggal 300.000 turun. Tapi regone ya jatuh kalau Mas Fatur mau ya. Milik Mas Fatur bisa 13 juta kan tadi itu ya. Saya dulu pernah gini Pak, saya pernah beli harga mobil itu 125.000. 125.000 dan laku? Kemudian 2 tahun 3 tahun itu kok enggak banyak keluar itu loh. Terus kemudian ada yang nyari-nyari saya tawarkan ternyata saya baru tahu itu langka itu barang itu. Oh, okay. Entah apa alasannya mobilnya enggak banyak di peredaran.
saya jual laku 2 juta. Wus, wow. Rezekinya jenengan pancen apik ya, Mas. Alhamdulillah ya, Mas Satria. Oke. Oke, saya bacakan yang lain ya. Mas Fuad. Wah, iya, hampir sama. Lukisannya cuma 40 euro, ongkirnya 1,5 juta. Ini yang tentang ongkir tadi, Mas. Ongkirnya sebenarnya mau kalau masuk ke saya semua, tapi dia gak mau kalau yang 1,5 juta masuk ke jasa pengiriman bukan ke saya. Ayo, semoga-moga dapat pembeli yang lain ya yang bisa membayar ongkirnya. Kilo cuy cari togomo, alhamdulillah nyemak pernak-pernik jualan hasta karya. Wah, matur nuwun, salam kenal Mas Fatur. Mas Kilo cuy cari togomo ini jejaring seniman muslim hot yang karyanya adalah wayang kekayaan khalifah dan sudah di koleksi Museum Nasional, Museum Gajah, luar biasa. Terima kasih Kilo Cui ya. Ada Mas Muhammad belum lulus ya. Ya mungkin Mas Fatur bisa cerita tentang hal itu. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang lain yang pengin ikut kajiannya gitu. Mungkin monggo Mas. Saya itu pertama kali iseng aja, Pak. Saya di YouTube kan biasanya siapa tahu ada hal-hal yang obrolan berkaitan dengan seni rupa. Saya itu iseng aja itu. Sambil saya lagi apa? Saya lagi lembur itu. Terus kemudian muncul akunnya Bapak. Gitu, alhamdulillah. Saya lihat-lihat terus kok ada hub yang itu yang jejaring seniman muslim itu. Jadi saya langsung cari tahu, oh banyak hal. Akhirnya saya tertarik. Kebetulan saat itu saya ada beberapa tema yang lukisannya kok mengisahkan tentang kisah Rasul atau apa gitu. Ya kayaknya insya Allah ada beberapa karya nanti mungkin saya yang untuk tema-tema Islami akan saya share di hot nanti. Oke. Ya kita tunggu Mas. Jadi kita saya tunggu. Juga ini. Okay. Jadi saya saat ini ikut kajian sama Pak Denny. Alhamdulillah. Iya ya. Beliau sangat sangat asik untuk bicara alhamdulillah. Apapun. Alhamdulillah. Mau seni rupa, mau agama asik. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun. Ini forum khusus gitu ya, di Zoom khusus yang membahas tentang ini teman-teman. Di salah satu playlist saya itu kan ada yang namanya Halaqoh Denny C. Nah, itu malah ada Zoom-nya itu ketemu sama teman-teman yang pengen diskusi bareng gitu untuk materi-materi Halaqoh Denny C. Ada Zoom khususnya. Tetapi kalau playlist lain ya lewat video ini. Oke, terima kasih Mas Fatir. Semoga teman-teman yang lain kalau mau bergabung ngobrol tentang hal-hal tersebut, monggo. Oke, sekarang saya bacakan juga yang lain. Mas Muhammad Yasin. Saya kira untuk ngecat bahan plastik logam dengan cat minyak, apakah cat dasarnya sebelum akrilik? Ada dua hal sebenarnya. Pertama, kalau dengan cat minyak gimana Mas Fatur? Jadi justru pengalaman pertama saya melukis mobilan ini pakai cat minyak. Jadi cat minyak itu saya beli waktu saya masih kuliah. Jadi saya hasrat melukis sebenarnya dari sejak dulu gitu. Karena gak ada waktu aja gitu. Terus cat bekas itu iseng saya melukis, kalau nggak salah itu gambar Batman atau apa itu iseng buat itu secara ekspresif itu. Kemudian mobilan pertama kali yang saya lukis itu laku 200.000 dulu. Mobilnya harganya 30.000. Kemudian saya buat lagi. Akhirnya gini, Pak. Terus kemudian saya cari tahu ada seniman dari Filipina sama Thailand. Kebetulan dia juga ngelukis, iseng ngelukis di mobilan gitu. Tapi dia nggak terlalu produktif, cuman iseng aja. Akhirnya saya tanya, itu catnya apa? Cat akrilik gitu loh. Baru saya beli cat akrilik. Saya baru tahu cat akrilik itu cepat kering. Jadi kita ngelukisnya lebih mudah di besi. Enggak, ini contohnya yang enggak tetel, Mas. Enggak tetel, Mas. Enggak mengelupas karena kan itu setiap, air kan. Ya. Setiap layer kan itu setiap berapa tahap saya clear doff. Luar biasa. Jadi satu karya itu biar aman ya. Cat sampai 5 kali. Wah, boros juga ya, Mas, ya clear ya, Mas. Ya, itu. Wah, kayak pecah lagi. Sama Enggak. Masih worth it.
Apa nah ini contohnya juga ini mobilnya Pak ya. Iki artistik yang Bapak lihat ini yang luar yang biasa sukses gimas. Ini harganya mobilnya 1,5 juta satunya. Oh ya, mobilnya 1,5 juta ya. Satunya 1,5 juta, 2-3 juta jadi untuk total mobilnya toh. Modalnya 3 juta. Oh, terus 76 ini jarum. 76 itu minyak petrol. Oh, gitu. Terus piye Mas? Terus iso dadi piro Mas nek modal 3 juta itu satu set gini nih? Yang 76 itu kan grafis asli Pak. Jadi itu mobil Hot Wheels dengan grafis merek petrol atau dengan petrol diri. Kemudian itu kayak saya masking itu, yang separuhnya itu saya masking. Kemudian saya lukis bagian yang tidak saya masking. Yang gambar besi-besi itu lukisan cat akrilik. Wah. Terus habis berapa ini Mas? Dijual laku berapa ini kalau kayak gini nih Mas? Ini pesanan ini, mobilnya juga dikirim ke saya. Oh gitu. Satu mobilnya itu ongkosnya 1 juta. Jadi dua mobil ini ongkosnya 2 juta. Oh, mobilnya langsung dia yang ngirim gitu ya. Dari karena luar negeri juga ini Mas? Luar negeri juga ini Mas? Bukan, dari Indonesia ini. Dari Indonesia ya. Indonesia pengusaha. Oke. Oh, masih kena ono sing tumpuk-tumpukan dhuwur ngene iki digawe dhewe apa memang dari sana Mas? Bukan, ini asli kayak gitu? Saya cuma ngambil sesuatu, bukan itu kayak ada kainnya, itu kain beneran itu. Kain kemudian tali-tali itu beneran. Ditambahin jenengan nah, sendiri. Iya. Oh. Saya kasih kalau Pak Deni lihat clay itu yang clay buat apa? Itu. Oh, ini pakai clay itu. Oh. Ada clay-nya juga sebagai lemnya itu. Apa iki Mas? Iki koyo wah epic banget iki, koyo wong kayak pindahan ngono kayak Mas yo. Punya minggat apa? Apa Mas? Minggat. Oh, ae Mas judulnya The Minggat pantesan. Ngantek kok ngene, iki ngantek iki lho, kocone iki lho Mas, saya enggak bisa anu ini digedhekke ra iso yo. Iso-iso yang gini. Oke. Okay. Itu imajinasi aja. Jadi saya imajinasinya tuh hal-hal yang sifatnya detail itu, Pak. Detailnya tapi juga enggak halus. Oh, tapi ini enggak bukan kalau... bukan cita-cita sama Mas Fatur. Maksudnya? Kok judulnya? Oh, tak kira cita-citanya minggat. Impian saya bukan mobil ini, Karimun lah minimal, Pak. Oh, gitu. Bukan maksudnya le minggat kuwi mau. Oh, tadi ada yang tanya itu ya, dasarannya apa sudah dijawab tadi sama Mas Fatur. Jadi ada yang memanfaatkan warna dasar, tetapi ada juga yang didasari dengan warna putih ya. Seperti ini ya Mas Fatur ya. Ini misalnya di rodanya ini ada tutupnya gitu ya. Oke, ya baik. Sekarang kita bacakan lain. Sudah asar belum Mas tempat jenengan Mas? Belum. Belum nggih. Sebentar lagi lah ya, sebentar lagi ya. Oke, ada juga Mas Muhammad Mudi. Pernah gak Om udah custom decals lama-lama, tapi hasilnya Om sendiri gak puas. Pernah gak? Us gawe angel-angel, cepol aduh, tadi dia li ya. Pernah gak Mas? Sering Pak. Oh sering ya. Sering. Oke. Sering. Gimana itu? Ketika saya membuat karya sendiri dengan teman sendiri kok punya jelek gitu, dan pokoknya saya nggak puas lah. Itu biasanya saya tawarkan ke pelanggan dengan harga yang jauh lebih murah. Misalkan saya jual lukisan biasanya harganya 500.000 gitu, itu saya jual 200.000. Oh, yang malah penting, yang penting lu karya saya keluar. Oh. Tapi malah anu lho Mas, malah sing mbok arani elek iki kadang malah diarani apik karo kolektor, malah gelem tuku larang ae, sapa ngerti ya. Ya anggo njenengan ra kon. Heeh. Kalau saya kadang enggak pede. Ya oh, gitu ya. Pada umumnya orang bekerja kadang kayak saya lihat perbincangan Pak Deni sama Mas Teguh itu ya. Mas Teguh membuat grid sendiri ini sebelum dikasih harga dikasih nilai sendiri. Oh betul betul, betul betul betul. Nggih bagus, dan kita memang mesti anu lah ya. Jujur lah, jujur iki karyaku sing seperti ini ya. Bagus bagus, luar biasa. Terus ada juga Mas Freeze S, ada yang hanya kirim mobil terus minta dicat gak Om? Ada ya tadi itu ya. Yang tadi ini Mas Fatur dapat mobilnya dari dari pelanggan ya, dari klien ini. Dan tidak hanya ini ya Mas ya, ada juga yang lain ya.
ada beberapa yang membelinya yang saya nggak punya, dan biasanya harganya mahal. Oh, nah, gitu, ya. Ini harganya kalau di online 1,5 juta, jadi saya nggak berani modal gitu, jadi dia harus ngirim. Iku apa ya, anunya apa? Iki apa mas? Ini mas, kocone ya, kayak bar lumadoh gitu. Katanya tuh saya ini. Ya saya buat buram seperti debu lah. Iya, kayak dari debu terus ano embune metes ini sama mas. Apa ya mas? Saya kasih air-air kayak air apa ya, air kotor yang dari karat. Imajinasi nih jenengan. Sebenarnya kita imajinasi aja. Apa ya? Luar biasa ya. Oke, ada Mas Mudi. Candilak Flatwood ya Om. Kita satu server. Klasika. Ya Mas, ini anu-anu apa namanya? Pecinta juga ternyata ini. Candilak Flatwood. Suka ya? Mungkin itu. Mungkin yang dimaksud tadi yang mobil saya deketin yang itu background saya tuh itu bukan Cadillac itu. Apa itu? Itu kalau di Hot Wheels itu namanya dikasih nama Tail Dragger. Cuma sebenarnya itu mobil aslinya tuh iya apa Cadillac saya lupa nama aslinya apa mobilnya. Jadi sebenarnya itu mobil yang di apa ya diadaptasi oleh mobil beneran tapi dimodifikasi oleh desainnya Hot Wheels. Okay. Lupa itu kadang apa saya nggak paham lupa. Okay. Sama ini saya fokusan saya tuh Latroka itu mobil yang basicnya itu dari pickup tahun 50-an Chevy. Pickup itu kalau di Hot Wheels namanya Latroka. Itu Latroka ya. Oke. Poin mana ya Mas Yo? Pengalaman nih dolanan mobil-mobilan. Zaman cilik suka mobil-mobilan no, Mas? Zaman TK SD. Itu, kalau itu anu ya. Hampir semua anak laki suka ya suka mobil. Cuman saya enggak pernah tertarik untuk beli ataupun enggak pede. Jadi sebenarnya waktu ini, Pak. Ini kebetulan kalau saya tuh kerja di desain interior sama kontraktor exhibition. Jadi kalau di Jakarta tempat PC itu kan biasanya buat mock up apa tuh? Maket ya, sebelum di desain buat maket. Nah, mobil ini biasanya kan buat pembanding. Oh iya jadi, betul. Maket itu kan kita membuat showroom untuk mobil. Ya, kita beli mobilan untuk pembanding. Ceritanya begitu. Jadi desainer interior di Jakarta tuh banyak yang koleksi. Itu awal mula jenengan main mobil-mobilan ya dulu ya. Oke. Ada juga Mas Rusdian Permadi. Dengan menggunakan akrilik professional grade, pigmen warnanya lebih kaya dan vibran dari tingkat lightfastness-nya tinggi. Iya, betul lah ya. Itu semua bisa didapatkan dari cat-cat yang berkualitas. Tidak hanya Winsor & Newton lah ya, cat berkualitas itu bisa dikeluar. Biar kita tidak dikira endorse Winsor & Newton ya. Ada beberapa warna lain. Ya, Talen. Rembrandt itu keluaran Talen ya. Ada Talen. Winsor & Newton, Rembrandt sama saya pernah dulu beli Van Gogh dan Rembrandt itu keluaran Talen ya. Ada juga saya pakai semua cat. Nggih, Lefranc & Bourdieu itu juga bagus. Jadi kalau Winsor Newton itu keluaran Inggris, Talen itu keluaran Belanda, Lefranc & Bourdieu keluaran Prancis. Nah nanti yang keluaran Amerika itu kalau di akrilik nanti ada misalnya Golden. Nah Golden itu keluaran Amerika itu sekelas ya. Jadi ini teman-teman ya, bukan endorse chat lah ya. Ini cuma tanya Mas Fatur pakai chat apa. Dan kita tidak sedang menjelek-jelekan merek yang lain secara ekonomis tidak, tetapi sedang ya mereview bahan itu kalau yang bahan ini seperti apa gitu ya. Oke. Tapi lebih bagusnya dicoba lah ya teman-teman ya. Gimana Mas? Karena saya pengetahuan tentang bahan kurang. Jadi saya itu cuma melihat apa yang ada di all shop. Jadi kalau orang awam bilang kalau cat mahal ada harga ada rupa. Ah betul, nergo nerupo. Kebetulan Winsor itu mahal, yang Winsor profesional saya beli. Rembrandt juga saya beli. Okay. Kalau nggak ada di merek itu, merek Sakura juga saya pakai. Nah sekarang saya beli Tesla. Oh Tesla, gimana itu Tesla mas? Cat akrilik.
saya baru beli, belum saya pakai, baru datang belum kemarin. Oke. Harganya sangat mahal, tapi dari baunya kayak cat tembok ya. Iya. Atau beli mobilnya aja mas, Tesla. Mobil listrik itu kan. Oke. Ada juga mas Rudian Permadi. Pertanyaan saya pak, seberapa kuat daya lekat cat akrilik dengan permukaan mobilnya? Apakah membutuhkan medium khusus? Tadi sudah dijawab, yaitu dicat terus dilapisi sama fixatif, dicat dilapisi sama fixatif. Tapi monggo mas Fatul. Tanya nih clear coat ya. Ada flat clear mat. Jadi ini untuk apa? Ketika kita takutnya cat, walaupun cat akrilik udah kering, kalau kita timpa cat ulang lagi takutnya nanti ngerusak cat bawahnya. Oke, rekan-rekan. Ini ya, itu kalau di pilok ya, biar kita sebut nama semuanya lah ya, biar tidak endorse juga apa tadi clear samurai tadi ya. Ada samurai, ada pilok ya. Dan ini ya, teman-teman, sebentar. Ada juga ini. Talen dan Winsor. Talen Winsor Newton juga mengeluarkan, kalau di seni lukis namanya fixatif. Fixatif ini Winsor Newton fixatifnya. Ini talen. Nah ini talen. Nah ini biar apa? Biar nggak dikira kita endorse satu merek ya? Nggak ini. Ya. Oke. Nek endorsenan lah ala popo. Nggih. Ini harganya nggak lebih dari 20.000. Ini bagus ini. Sakura. Yeah. Pakai Sakura juga. Oke. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang saya bacakan lagi yang lain ya. Mas Muhammad Mudi, berapa budget jajan daycase dalam sebulan om? Nah, beli itu mainan mobil-mobilan jenengan berapa mas sebulan mas? Dulu saya pernah sempat apa ya, saya lagi galau lah ibaratnya, belum merit. Saya tuh pernah ngabisin duit satu bulan tuh 21 juta. 21 juta untuk beli mainan. Sangat aja. Karena padahal gue gitu ku mobil tenanan wis ono sing oleh. Apa itu mantren ya. Terus. Jadi itu, tapi kan saya punya keyakinan kalau saya sementara apapun saya kok bisa jual lagi. Oh dan gitu ya. Jadi mau beli berapapun tuh, cuman sekarang itu saya budgetnya nggak jelas. Dalam satu bulan mungkin bisa 3 juta, bisa berapa, tapi istri dan keluarga tahu apa yang saya beli itu adalah untuk bisnis, untuk dilukis. Okay. Jadi saya setiap minggu tuh ada banyak pengiriman, tapi tuh saya beli kan untuk bahan melukis. Sekarang saya nggak begitu kosen di koleksi pribadi. Saya nggak kosen itu. Okay. Ini sekarang ada Mas Fris. Kalau ngecat motor pernah mas, atau karakter seperti Gundam? Gimu koyone ana sing pengen ora mobil lah, motor. Ngecat ke motor gelem ra mas? Saya dulu pernah banyak tawaran gitu, tapi saya tolak gitu karena apa ya, saya nggak begitu menguasai motor itu. Motor itu biasanya kan air brush pak. Okay. Air brush saya nggak bisa air brush. Saya ada yang minta tolong helm juga nggak bisa. Terus yang Pak Deni tadi kalau di scroll, saya pernah membuat lukisan di daya jam tangan. Di jam tangan ya mas? Di jam tangan mungkin agak ke bawah ya. Atau mungkin ini scroll ke atas coba sedikit. Scroll ke atas ya. Itu kalau mobil motor-motoran nggak ada mas? Bukan motor beneran. Motor-motoran nggak ada. Ya. Saya konsen di mobil. Terlalu kecil juga ya motor-motoran ya. Mungkin lebih rumit kali pak ya, karena dimensinya kan panjangnya kecil. Nggak ada ya mas? Ke atas terus ada. Nah, ini udah penuh. Jadi ada dial jam tangan juga. Ini sudah mentok. Ada buletan jam kecil jam. Oh berarti masih ke bawah. Ada juga kan, artinya gini pak, itu kan Pak Deni lihat itu batu juga saya lukis kan. Nah itu. Itu sebagai pendamping dari karakter mobil yang saya buat.
Oke, okay. Mas ini mohon maaf Mas Satur, asik sekali ngobrol sama jenengan, tapi mohon maaf ini hampir asar ya tempat saya ya. Ini sekali beberapa ini saya bacakan dulu ya. Mas Fuad pernah disuruh ngelukis mobil, beneran nggak Om? Tadi pernah. Pernah ya? Beberapa kali. Mau ya? Iya. Mau juga ya, asalkan dengan tangan ya. Saya menolak karena nggak begitu paham. Dengan media besar itu tentunya beda, kita nggak ya? Bisa lah ngelukis dengan cara saya itu. Ada juga yang pernah dari Jerman itu, cuma saya lagi banyak kerjaan, saya diminta untuk membuat desainnya aja dari mobil. Kemudian nanti ada mau ditiru. Kalau itu mau saya sempat mengiyakan, tapi mobil yang dia inginkan nggak ada, bukan di Olosol. Pokoknya dia tuh pengen beli miniaturnya ini, saya lukis, kemudian mobil itu saya kirim ke dia, itu nanti akan dicontoh di workshop dia, di mobil beneran. Mas Fuad, itu terus ada pertanyaan terakhir lah ya, ini terakhir ya, Mas Muhammad Mudi, terakhir tugas untuk Pak Denny J melukis dikes, enggak lah, ini beda lagi, ini kan seni lukis abstrak lah ya, dikumpulin panitian, enggak. Oke, rekan-rekan Panitia Explorer Channel, kita akan mendengarkan kata terakhir dari Mas Fatur. Ini kalau kita lihat kan, teman-teman ini banyak yang juga pelukis, banyak yang berkarya seni, ini monggo Mas Fatur menyampaikan sesuatu untuk rekan-rekan Panitia Explorer Channel, silakan Mas Fatur. Ya, buat rekan-rekan yang menyimak di channelnya Pak Denny yang sangat bagus ini channelnya, itu jika kita punya hobi melukis, kita mungkin nggak ada salahnya untuk mencoba untuk melukis di media-media lain gitu, nggak sekedar di kanvas atau di kayu atau di kertas atau apapun lah. Mungkin ketika kita punya jam tangan, itu dialnya bisa kita lukis sendiri. Ada dompet, itu kita lukis dengan lukisan kita, atau punya tas dan sebagainya. Termasuk mobilan ini sebenarnya berangkat dari situ juga, ketika ada komunitas yang mengoleksi mobil-mobilan, itu ketika dia udah mengumpulkan banyak mobil, adalah satu keinginan untuk mempunyai koleksi yang dia sukai dengan sentuhan lukisan gitu. Tapi kalau ini untuk profesi itu nanti masing-masing. Kadang-kadang kita kalau kita bicara tentang masalah hobi, masalah profesi, nanti ujung-ujungnya masalah ekonomi, masalah duit. Ya saya ini saya nggak bisa lah mengatakan bahwa ini adalah profesi yang sangat menarik, itu masing-masing. Kalau saya memang dari awal itu suka melukis, apapun saya lukis selama saya ada mood gitu loh. Nah kebetulan saya suka mobil-mobilan itu. Kalau ditanya apakah nggak lelah, itu sangat melelahkan. Apalagi kita melukis di media kecil. Makanya sekarang saya mulai belajar melukis di kanvas juga itu loh. Artinya kita nggak terbatas di media. Ketika ada orang yang melukis mobil, melukis di kanvas, ketika ada iseng-iseng lah, lelah di kanvas, iseng melukis di media lain nggak masalah. Intinya kalau soal masalah harga, masalah rezeki apapun itu masing-masing ya. Jadi ada kalanya ketika kita serius untuk menggeluti lukis kanvas, kita juga bisa mendapatkan berkah rezeki dari situ. Bisa juga dari ketika lukis mobilan atau sepatu, biasanya Pak ya, ada sepatu atau jam tangan itu, apapun lah. Ketika kita serius menjalani itu, kemudian tentunya karya kita terlihat maksimal dan insya Allah ada yang tertarik untuk membeli. Jadi mengikuti hobi. Alhamdulillah. Rekan-rekan Panitia Explorer Channel, terima kasih banyak sudah mengikuti podcast seniman ini dengan seniman kita Mas Fatur Rahim yang begitu gairah berkaryanya itu luar biasa, termasuk di dalam mengkoleksi mainan mobil-mobilan diecast, luar biasa. Mas Fatur, matur nuwun sudah hadir di Panitia Explorer Channel. Saya mengucapkan sangat berterima kasih karena jenengan sudah mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan ini penting, tidak eman-eman Mas Fatur membagikan ilmu sehingga mungkin teman-teman lain terinspirasi dan mengikuti bagaimana cara menjual karya diecast khususnya ke luar negeri. Terima kasih banyak Mas Fatur. Thank you very much juga rekan-rekan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, rekan-rekan Banteng Explorer Channel, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir, dan kita sampai ketemu lagi dengan tamu yang lain yang tentu saja seniman, atau paling tidak tamu yang terkait dengan seniman. Matur nuwun, thank you very much, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah hadirkan lukisan di rumah. Bawa pulang merch Painting Explorer Channel, kunjungi Painting Distro online ini menyajikan berbagai souvenir yang mengaplikasikan lukisan Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel. Lukisan print canvas tersedia di toko Instagram @denny.painting dan juga Ghost Store Painting Explorer Merchandise. Untuk buku estetika, kaos Painting Explorer, sajadah travel, dan merch lainnya ada di Shopee Painting Explorer Merchandise. Custom atau pesanan khusus di WA Bisnis 0813-9178-1903, admin Sulistianingsih. Link ada di deskripsi. Mudah hadirkan lukisan di rumah.